saya nggak tawarin, saya beli mau. Boleh, saya beli. Terima kasih. Sebelumnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parungi Cibar, tertua di semesta. Baru saja ya habis salat subuh ya, jam 6 sih Bu. Jam 6 ini saya lihat apa video Pak Im yang baru, padahal semalam habis terawih saya beli apa lihat video Pak Im tentang rumah Anissa yang enggak layak itu, yang dia kemudian Pak Im marah karena timnya itu ya termasuk Iqbal yang menjadi penghubung di lapangan itu punya persepsi bahwa rumah yang untuk Anissa itu yang seperti itu udah cukup, yang enggak layak di atasnya itu bolong, enggak tembok, tapi kemudian mereka mengakui kesalahannya dan itu mengecewakan Pak Im. Video yang semalam saya tonton, dan sekarang ada video baru dicari rumah yang baru, Pak Im sendiri yang turun dan dapatlah rumah yang lebih layak meskipun nggak masuk mobil. Asri di luarnya itu saya lihat penuh dengan tanaman, penuh dengan kebun gitu meskipun nggak masuk mobil, dan harganya 90 juta lebih luas ya. 90 juta murah benar itu rumah di Pangandaran. Saya mau itu kalau ada duitnya. Luas ya. Cuman kemudian listriknya 900 kata ibu itu, dan dibeli sama Pak Im, membuat ibu itu terguncang karena sudah 4 tahun ya, menjual rumah itu nggak terjual karena orang mensyaratkan ada jalan untuk mobil ya, dan bapaknya itu, suaminya itu juga ingin modal usaha untuk membeli apa itu, kapal apa apa gitu ya, perlu modal 30 juta kira-kira sebagai nelayan, dan mereka berdua itu kalau rumah itu kejual dan sudah dibeli sama Pak Im tanpa dikasih tahu Nisa karena akan direnovasi dulu selama satu minggu kira-kira ya, dan ada ya orang kayak Pak Im itu lomba saudara bukan Nisa itu ya kan ya, dituntaskan itu apa daya-daya kasihnya itu, daya-daya apa berbaginya itu, sehingga sampai dibelikan rumah senilai 90 juta itu satu angka yang sangat besar untuk orang kampung atau sekelas Nisa ya. Dan rumahnya itu tampaknya besar, kalau di Parung rumah segitu itu kayaknya 500 itu kayaknya ya. 500 juta itu. Karena rumah di Brandwir yang kecil itu 350 tanah 72 meter ya, udah direhab gitu. Minta 300-350, apalagi itu rumah seluas itu, beberapa kamar itu. Tanahnya berapa? Perkiraan saya mungkin tanahnya 200 lebih itu ya. Masya Allah Pak Im, luar biasa. Moga-moga ya Allah itu semakin membukakan pintu-pintu rezeki buat Pak Im sekeluarga, sehingga bisa bisa menolong ya lebih banyak orang. Subhanallah, bagus sekali video tadi ya, bagus Masya Allah. Tapi terus Baim itu pulang ke Jakarta, dia mau nyari rumah lagi katanya, karena rumah yang pertama tidak layak. Ngomong gitu di depan Nisa, padahal rumahnya udah ada, udah dibeli 90 juta dan tinggal direnovasi, dan dia minta ke bapak pemilik rumah itu supaya di keramik apa kamar mandinya supaya lebih kuat, lebih bagus, terus dicat rumahnya, dicat putih semua katanya, atasnya juga diperbaiki, terus uang diberikan untuk kerja seminggu dengan 3 tukang itu kan diterima oleh bapak itu, uangnya biru tuh. Berapa sih itu? 5 juta kayaknya itu uangnya itu. 5 juta apa 10 saya enggak tahu. Tebel. Aduh. Saya jadi nangis ya. Insyaallah. Ya, moga-moga nanti kita lihat kejutan-kejutan baru ya. Betul-betul apa satu video yang sangat
menggugah ya, sangat inspiratif ya, masya Allah, enak gitu punya video, punya jadi YouTube kayak gitu tuh enak tuh. Enak punya duit banyak itu sebenarnya, bisa nolong banyak orang ya. Saya mau tuh kayak gitu tuh. Daripada ngurusin konten politik ya kan, mendingan enak apa ngurusin orang itu. Orang itu juga apa namanya tergugah, bukan tergugah, menjadi punya harapan-harapan baru menghadapi, mengarungi kehidupannya di masa mendatang karena bantuan ya dari Baim ya. Bapak itu punya harapan baru menjadi seorang nelayan yang lebih sejahtera ya, dan bisa mengabdi membahagiakan orang tuanya yang sudah sepuh, tinggal di dekat rumah orang tuanya setelah rumah yang diberi Baim itu ditinggalkan ya. Jadi dia lebih bisa merawat orang tuanya yang sudah sepuh dan bisa mencari nafkah lebih banyak. Sementara Nisa itu juga akan punya harapan-harapan baru ya, karena keluarga besarnya itu termasuk emaknya dan lain-lain itu punya tempat tinggal yang layak ya, masya Allah. Ya satu ini kuncinya, kunci kesuksesan konten-konten seperti ini memang karena digarap ya oleh hati yang tulus suci dan oleh jiwa yang besar, hanya semata-mata mencari keridhaan ilahi. Itulah Baim Wong Sayudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertuah di semesta. Fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat.